Sekarang kita injak skin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Macam. Cuba sama-sama tarik nafas. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tu kan hebat semua rupanya ni. Kat sini lah, nanti tak tahulah. Itu jawab, jawab nahwan. Lahu anzalna hadhal Qur'an ala jabalin nara'aitahu khashi'an Allahu Akbar. Allah. Boleh ya? Insyaallah. Boleh insyaallah. Nahawan. Itu dalam mujawwad. Begitu hebatnya tuan-tuan Al-Quran. Bukan kita yang hebat. Al-Quran, masyaallah. Jadi dalam lagu-lagu yang pokok itu, maka wajiblah kita ketahui. Wajib kita ketahui. Yati, Saba, Hijaz, Ras, Sika, Jihauka, Nahalawi, Akhir. Maka dengan demikian, insyaAllah bacaan kita akan lebih mantap. Ya. Kita tak nak baca Quran macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak nak macam ni. Ya. Dan kita nak baca Quran dengan dhuk, semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan? Baru semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tu, siapa tu, dia kata. Mula tercari-cari. Bila masuk ayat, masuk ayatnya. Alif Lam Mim. Kan? Tak apalah, pembukaan A'udhu Basmalah dah cantik dah. Masuk ayat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Namanya di awal tu pembukaan buat orang terperanjat sikit. Kan? Tapi kalau boleh seterusnya, alhamdulillah. Ya, insyaAllah. Itu mujawwad. Baik, sekarang murattal. Murattal artinya lagu yang hanya menggunakan dua je. Dua rentak. Ya? Dua rentak. Dia tidak menggunakan beberapa suara. Artinya dengan satu suara. Tapi kalau mujawwad tadi dengan empat suara. Nah, ini suara kita pula. Kita kenal suara kita. Suara kita ada empat jenis suara. Pertama, qarar. Ya? Suara qarar. Apa makna qarar? Suara bawah, suara rendah. Dalam Quran ada disebut wabi sal qarar, seburuk-buruk tempat. Yani apa dia seburuk-buruk tempat? Neraka jahanam. Alam tara illadhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Jadi suara qarar ni jarang diguna. Contoh dia macam ni.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya pergi rumah jenazah malam-malam. Assalamualaikum. Garanti jenazah tak buka. Tak buka, Ustaz. Itu suara qarar, tuan-tuan. Jarang-jarang digunakan. Ya, jarang-jarang di. Suara rendah, suara paling rendah. Yang kedua, nawa suara kita ni. Suara bercakap harian. Itu biasalah. Biasa suara nawa kita gunakan seharian. Semua ada. Tapi qarar tak semua ada. Rendah lagi kita, rendah lagi. Tak nak rendah juga, itu juga. Maknanya qarar tak ada suara qarar. Kemudian yang ketiga, jawab. Suara tinggi. Suara tinggi. Kalau azan, pasti dia guna suara jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara itu. Suara kepit, suara tinggi. Kemudian yang keempat, jawabul jawab. Paling tinggi, otak, dia main ke otak. Maka kita bila kita nampak tilawah, ni nak masuk tilawah ni, kebangsaan di Sabah, insyaAllah, antara bangsa selalunya di, apa? Di WDC, ya. Cuba perempuan tengok, para qari tu, bila diangkat tangan tu, maknanya tu suara tinggi dan mimik muka dia pun berubah, sengit sana, sengit sini, kan? Itu sebab suara tinggi, suara tinggi. Baik. Itu dalam mujawad tadi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Tersilap bahasa, tersilap kata, terkasar semuanya. Itulah kelemahan saya. Mudah-mudahan insya-Allah lain hari kita dapat bertemu kembali insya-Allah. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.